Halo teman-teman, ini aku tuh lagi makan. Ini aku mau ngetes kucing, kucing yang di sini siapa yang paling berani, dia yang diangkat jadi ketua. Nah ini mereka udah pada datang ngeliatin, ada yang berani deket-deket gitu, apa enggak? Itu ada si Herman Sutejo Sugiarto Hanggono, ada Mita Siregar, ada Senyon juga. Itu kucing asal Brebes apa ya? Nah, ini Herman udah maju dia. Tangan. Celutek ya. Tuh. Herman, kalau jadi ketua tuh harus memberi contoh yang baik sama bawahannya. Minta baik-baik. Eh, nggak boleh maju. Pulutnya nggak boleh maju. Tuh ambil, tapi pakai tangan. Eh, wah, Sherman berani nih. Dia emang patut jadi ketua. Nih lagi, tapi kok boleh maju mulutnya. Pakai tangan. Eh, nggak boleh maju mulutnya. Nggak boleh. Nih batasnya nih. Pakai tangan, dibawa mundur. Iya, pintar dia. Ini batasnya. Aku habis makan. Ini mereka berantem lagi. Astagfirullahaladzim. Si Samsul sama Sugeng belum tobat, teman-teman. Ini mereka masih suka tawuran. Mungkin lagi main kuat-kuatan kali ya. Kita cegah supaya jangan sampai berantem. Astagfirullahaladzim, mukanya. Ini Sugeng nggak sadar. Kalau sadar ada aku, dia langsung kabur. Ahem. Wah, kabur nih. Sugeng, balik ke plafon sana, ntar berantem. Dia karena asal plafon kucingnya, jadi biar balik ke plafon. Samsul, ini perlu kita sidang lagi, teman-teman. Si Samsul ini, lo ngapa sih Sul, marah-marah mulu, ntar darah tingginya kambuh. Pijitin. Jangan emosi. Ini aku jadi tukang urut dah ya. Jangan nyakar aku Sul. Nyakar ke jakar balik. Ku udah punya kuku juga. Mungkin si Sansul ini darah tinggi, teman-teman. Jadi harus dipijit-pijit biar darahnya turun. Ini kucing nggak boleh jadi preman di sini. Kalau mau jadi preman, Sul sono di Pulau Gadung biar ditangkap ya. Wih, dia mau ngejar si Sugeng. Asli bedanya keker banget. Ini dia fitness di mana ya? Itu tuh Sugeng bukannya ke pelapan, malah larinya ke atas sih. No, dia ada di sana. Eh, udah jangan berantem. Damai ngapa damai? Nah ini saksi perdamaian kemarin, dia nontonin. Dia malah gelongsoran di situ. Emang kalau nggak ada lo nggak rame Sul. Astaga, ayahnya kambuh. Alamak, ini Sherman malah pacaran sama si Lola, bukannya ikut campur. Sidang lagi. Kita kan mau mendamaikan suatu perkara. Alamak, ini bocah yang ditemuin kemarin, dia malah nyetel dugem, teman-teman. Udah tahu ada ribut-ribut di luar, lah dia malah lagi santai. Joget, geleng-geleng bos. Biarin aja, dia lagi happy, nggak mau diganggu. Ini kita tinggal aja, teman-teman. Tobat apa? Tobat. Eh bocel,
jangan ikut campur, pulang, ntar masuk angin. Ini aku digigitin apa sih? Astagfirullahaladzim. Semut api, teman-teman. Ah, malas, semut beraninya keroyokan. Kita kasih makan aja, teman-teman. Ini karena lagi nggak ngasih makan kucing, kita ngasih makan semut aja. Jadi apa yang ada di depan mata. Aduh, Samsul berantem lagi. Barin dulu deh ya. Ini aku lagi fokus kasih makan semut. Kali aja pencinta semut jadi ikut-ikutan subscribe. Makan mut, bawa pulang sono buat bagi-bagi keluarga. Lah, kirain udah damai, tinggal meleng dikit berantem lagi. Sul, ini emang kayaknya si Samsul punya darah tinggi apa ya? Esmosian, teman-teman. Emosi, dodol. Oh iya, emosi. Samsul, apa lo? Video kali ini peran utamanya si Samsul bin Sulaiman yang jadi tukang palak. Pijit lagi, pijit. Iya, pijit lagi. Biar asoy. Ayo Sul, udah pada yang ngumpul. Dikeroyok ntar kamu. Ini lampunya pada nyala. Kalau digoyang-goyang gini kayak lampu disco ya. Tuh. Ayo Sul. Tuh, mereka udah pada datang tuh. Karena si Herman lagi pacaran sibuk ketuanya, ini wakilnya si Bambang datang, teman-teman. Ini bocil, jangan ikut-ikutan. Sana masuk apa? Ntar masuk angin. Kok yang repot? Kan ngerokin segala nanti. Bang, sini bang. Ini Bambu mau jadi ketua sidang. Ya elah, dikituin aja udah takut. Letoy. Bambang gak punya nyali. Nyalinya ciut. Dia mau ngapain? Awas bang, awas bang. Samsul, si Wang masih perawan. Berani ganggu, ntar maknya marah. Awas bang, kabur. Nah ini si Enci, kucing asal Korea Selatan. Habis-habis sini pada balik, ayo makan. Ini cuma hiburan, teman-teman, biar gak sedih-sedih terus. Ya sekalian update keseharian mereka. Ya gitu, kadang-kadang ada aja yang berantem. Eh, dede kecil, ayo makan. Makan dulu. Makan dulu. Makan. Yuk. Ini yang dikurung orang mereka itu, teman-teman. Ini alhamdulillah keadaannya sehat. Eh, makan dulu. Ya mungkin dia nganggap aku udah kayak induknya kali. Ah. Masih ngantuk dia. Nih makan. Karena dia suka banget sama ikan, jadi makannya setiap hari ya ikan, teman-teman. Ini tuh jantan, teman-teman. Mudah-mudahan cepat besar. Tapi kalau udah besar jangan kayak si Samsul ya, amit-amit jabang bayi. Galak banget. Yaudah teman-teman, ini aku mau ngasih makan mereka. Tuh, Dedame, Nilingling, Herman. Tuh ada Samsul tuh masuk. Ya, Samsul. Pokoknya video kali ini cuma hiburan, teman-teman. Kalau memang ada salah kata-kata, mohon dimaafkan. Karena memang niatnya kita sambil berkarya. Aku Andi Pras, salam Catlovers.